senang. Kalau gimana ya? Ya nggak belajar sih biasanya sih. Kan misalnya udah seharian belajar penuh gitu capek, tiba-tiba ada yang nggak masuk. Kalau misalkan gurunya enak, manggil gurunya. Kalau misalkan nggak enak ya udah nggak usah. Walaupun di satu sisi juga kita kan rugi juga kan nggak belajar, nggak dapet ilmu. Tapi di sisi lain agak seger gitu jadinya. Karena kelas aku sering guru masuk, jadi sekalinya nggak ada guru seneng gitu. Tergantung enak atau enggaknya. Kalau enggak enak ya seneng, kalau enak ya sedih. Sebenarnya sih yang konsisten lah pasti benar. Ya kita nggak rugi jadinya, dapet ilmu juga terus. Dan jarang masuk, soalnya kan kelasnya sering dimasukin sama guru. Jarang buat free class, jadi sekalian free class enak.